Betul. Saya Muhammad Iki Udin Rahim, boleh panggil Iki. Saya dan Iki dari Jejak Mistik Paranormal Malaysia. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Wow. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa tu? Oh, subhanallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Oh, oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Untuk episod kali ini, Jejak Mistik akan melakukan aktiviti paranormal di sebuah rumah banglo yang diceritakan pernah berlakunya kes pembunuhan sekeluarga. Apa yang menariknya, rumah ini telah dibina hanya sebuah saja di dalam hutan rimba. Apakah misteri yang ada di rumah ini? Sama-sama kita saksikan. Kenapa? Tempat ni boleh lepas hujan dengan jalan yang berselut kan. Cuma apa yang saya dah difahamkan cerita rumah ni yang diduduki ni, yang saya dengar berbangsa Cina. Tapi apabila saya melihat dalam rumah ni ada nampak macam tokong-tokong. Lepas tu adalah yang kita yakinlah yang bangsa apa duduk dalam rumah ni. Saya tengok macam bangsa Hindu pun ada. Bila diceritakan berlakunya pembunuhan sekeluarga kan, saya tak tahu apa punca berlaku pembunuhan tersebut. Jadi apa yang saya lihat, bukti-bukti macam unsur-unsur pembunuhan tu, saya pada tengok pada masuknya rumah ni, ada bekas tumpukan-tumpukan macam darah yang dah lama kering kan. Dia berwarna coklat-coklat kan, kat atas lantai bersepah-sepah. Tapi saya tak boleh nak cakap lah sebab saya tak ada kat tempat tu time kejadian kan. Dan kes yang tu betul ke tak berlaku kan. Tapi pada saya tengok pada lantai tu memang macam ada tumpukan-tumpukan macam darah lah. Tapi wallahualam kan, saya tak nak mengesahkan benda tu. Yang penting sekarang ni, malam ni saya nak tengok apa yang gangguan yang ada dalam rumah ni. Sekalu orang cakap kalau berlaku pembunuhan rumah ni ada gangguan kan, roh-roh yang tak tenteram lah apalah kan. Jadi kita tengok kan apa yang menariknya dalam rumah ni malam ni. Ku beri salam pada penghuni yang berada di dalam rumah ini. Oh, oh, lintas hormat. Tu dia bang, Batman dah keluar dah. Batman dah keluar dah. Batman keluar dah. Assalamualaikum. Ku beri salam pada penghuni di dalam rumah ini. Aku kemari bukan untuk mengganggu diri kamu. Aku kemari untuk pembuktian di mana kamu hadir. Jika benar kalian berada di sini, wujudkan jelmaan kalian. Hadir. Assalamualaikum. Bismillah. So, saya nak tunjuk tadi lah geng. Mana dia dia? Yang saya cakap macam bukti-bukti apa
tumpukan tu. Tapi saya tak pastilah tengok. Ini saya tak tahulah, ini bekas-bekas, bekas-bekas apa, darah ke. Nampak eh? Tapi tak tahulah bekas apa ni kan. Kawan Nik Ki namanya Fikri, lantak situ lah geng. Hai, assalamualaikum. Ada siapa-siapa di sini? Ya, Aljin. Ya, Iblis. Hadir. Frame apa ni, geng? Ha, ada nama lah. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Selangor Daerah Hulu Langat adalah disahkan bahawa Low Ken Yap telah mengambil bahagian. Oh, maknanya cemerlang lah dia orang ni. Sukan pun cemerlang. Oi kau, aduh. Aduh, maafkan saya. Saya terpijak apa ni. Minta maaf, minta maaf. Saya terpijak, minta maaf. Sekolah muzik. Uish, bukan kaleng-kaleng ni geng. Ni apa pula? Pelajaran. Oh, bahasa Malaysia ada BC, bahasa Inggeris. Wow, nice. Pandai. Ni apa? Lagi apa? Nama Cina kan? Memang rasa Chinese ni. Kan? Oh, siapa tu? Apa tu? Assalamualaikum. Oh, apa tu banyaknya? Nak tahun baru Cina dah ni. Eh, Christmas lah. Kan, tahun baru Cina. Lagi berapa lama, babe? Sebulan lagi tak? Kalau ada di sini Low Ken Yap, aku cuba berkomunikasi. Berkomunikasi pula ayatku. Sialah. Tui. Aku cuba berkomunikasi dengan kamu, Low Ken Yap. Kamu gerak kan? Alamak, apa nama binatang ni? Jair ni. Low Ken Yap, you move the thing. What I want see. Janganlah gelak, bang. Aduh, spoil lah. Aku baru nak feel. Cakap orang putih, siap Chinese. Kan, kita dah tahu dalam rumah ni berbangsa Cina. Mana tahu kalau dia dah mendiang, mungkin roh dia adalah rumah ni ke. Kan, Low Ken Yap. Low Ken Yap pun gelak tu. Sialah. Aku rasa tengok CJ tadi, bahasa Inggeris dia pun C juga rasa. Kan, Low Ken, Low Ken, napkin, Low Ken, napkin. Ni apa, kain apa ni? Low Ken Yap. Woi. Woi, apa benda? Low Ken Yap. Aku dengar bunyi tin ke apa tu? Low Ken Yap. Alamak, aku macam tak nak naik je, geng. Ay, seram pula aku ni. Kau ada atas ke? Macam ada bunyi kat atas. Low Ken Yap, Low Ken Yap, Low Ken Yap. Tintai ke kot? Shhh, diam. Aku nak naik ni, aku kikil di sialah. Fong Sayut cerita tahun berapa, Ridwan? Aku, kau nak sembang aku, aku tengok siap cerita Fong Sayut tu. Ya, apa benda tu? Ya, aku takut siap nak tengok. Wow!
aku tak confident lah sial nak naik ni. Aku turun lah. Sial lah babi betul. Aku risau orang ni weh. Lahanat betul lah. Aku nak bawa barang adalah pula mampet ke atas ni. Sial, jap. Ini pecah kepala kau, mampus kau. Aku kisah apa kau? Kan? Ini makan dia. Kau nak turun ke tak nak? Kau orang ke apa tu? Berkecai kepala kau ni, gang. Kau turun sekarang. Pecah kepala dia malam ni. Cepat. Aku kira sampai tiga. Kau turun sekarang. Keluarlah cepat weh. Jadi parah malam ni kan. Jadi parah je hari ni. Tak, macam ada orang ni. Betul cakap. Kau nak keluar ke tak nak? Sial. Aku nampak kau ketuk banting benda ni kan. Yang ni aku tak pasti. Yang ni, ni katil. Yang ni tak tahulah. Oh, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Uish. Sekali dia bergoyang pokok ni. Allahu Akbar. Boleh macam lah tempat ni. Kau-kau. Bilik tu ada bekas darah lagi. Itulah pasal. Ha kan? Yelah. Bismillah. Ada berapa ekor? Ada berapa ekor? Ada berapa ekor apa? Wih, ada bantal lah siap. Diorang buat apa dalam ni? Tidur dalam ni ke apa? Kain ada. Bantal ada. Allah Akbar. Aduh. Alamak. Sial lah. Allah Akbar. Mak tu. Macam mana aku nak bangun ni? Aduh. Kalau mak cicak ni pun. Hei, macam mana aku nak bangun ni? Ulah anak betul lah. Aduh, sakit. Sial lah. Kalau pening kepala, jangan tengok bang. Baring, tutup mata bang. Tidurlah. Eh?
Ifrit, bagi aku petunjuk di mana kamu. Dia mengilai, guys. Dengar tak tu, dia dengar mengilai. Bunyikan lagi. Sekarang bunyikan. Aku dengar bunyi itu. Kemari, aku panggil kau. Wahai iblis. Ha. Aku dengar suara kau mengilai. Di mana kau? Keluarlah kau, iblis. Dia gelap, weh. Aku dah cakap dia ada kat sini. Korang tak percaya. Nampak? Dia gelap, weh. Dia gelap tengok aku panggil dia. Tapi sebenarnya aku tak nampak dia di mana. Kan? Setakat untuk kau berjenaka kemari. Mari kita bergurau. Salam perkenalan. Dengar tak? Dia gelak lagi. Aku dah cakap memang tepat dia. Keluarlah bangsat. Keluar. Tidak akan ku binasakan kau. Keluar. Apa tu? Bismillahillazi la yadurru ma'a fi syai'i fil ardi wala fis sama wa huwa samiun alim. Suara. Aku dah baca baru kau nak keluar. Ha? Aku dah baca baru kau nak keluar ke? A'udzubikalimatillah itammati min syarri ma khalaq. Bismillah. Bismillah. Lagi, kuatkan. Aku tak dengar. Kuatkan. Apa tu? Bunyi apa? Bunyi apa? Kau ingat aku takut? Keluarlah, jelmalah cepat. Jangan buang masa aku. Hai, jin iblis. Engkau yang pengecut. Pengecut. Hai. Oh. Bunyi apa tu? Aku dengar lah setan. Bunyi apa tu? Aku dengar lah setan.